filter, karena kita penggantian filter oli. Di sini tempatnya filter oli. Kita dekat oli. Bongkar. Untuk penggantian oli diharapkan posisi mesin sudah posisi dingin. Paling enggak sekitar 2 kali ganti oli baru kita ganti ini. Ganti oli, ganti filter oli. Filter oli masuk kali ya. Kalau filter oli kan paling enggak 2 ganti oli baru kita ganti filter. Kalau paling pengin bagusnya ya setiap ganti oli ganti filter. Seperti ini olinya, filter olinya udah nggak layak. Kita bersihkan yang sisa-sisa oli yang di sini. Nah, seperti ini. Kita bersihkan pakai kain. Membersihkan sil jangan pakai bensin ya, soalnya kalau pakai bensin takut silnya ini melar dan nggak bisa digunakan lagi. Kalau bensin, pakai bensin bersihin, yang bersihin biasa aja seperti ini. Namanya tahu sendiri kan, bensin sama karet itu kan jangan sampai kena karet, takutnya merusak karetnya. Memang kelihatannya bersih, tapi takutnya karetnya melar. Ganti. Seperti ini filternya. Ini filter baru sama filter lama seperti ini. Kita pasang. Ini kita pasang jangan sampai tulisannya terbalik. Nah, seperti ini. Kita pasang kembali pautnya.